Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel Nyaris Terkenal. Inggris benar-benar dibuat cemas dengan kehadiran kapal selam terbaru dari kelas Kilo milik Rusia. Bahkan kapal selam ini diperkirakan telah berhasil menyusup ke wilayah perairan Inggris tanpa terdeteksi karena kemampuannya yang super senyap. Beberapa pejabat militer Inggris telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang dugaan kehadiran jenis baru kapal selam yang juga disebut sebagai proyek 636.3 milik Rusia tersebut. The Telegraph melaporkan pada Minggu 4 Agustus 2019, kapal selam Rusia bisa melacak armada Inggris di Atlantik Utara tanpa terdeteksi, sehingga konon menimbulkan ancaman bagi keamanan Inggris. Pejabat militer senior Rusia kepada Telegraph mengatakan, versi Lord yang baru perlu melakukan pertempuran bawah laut. Kita harus lebih baik dalam apa yang kita lakukan. Rusia mendapat manfaat dari peningkatan besar dalam melakukan pengeluaran anggaran untuk penelitian dan pengembangan 15 hingga 20 tahun yang lalu, yang sekarang menawarkan kapal selam kelas super baru ini, yaitu kapal selam kelas Kilo super senyap. Outlet media Inggris juga memperkirakan teknologi baru Rusia dapat membuat kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Queen Elizabeth dan kapal selam pencegah nuklir negara itu terlihat rentan. Media The Telegraph berspekulasi bahwa kapal selam Project 636.3 mampu memanfaatkan kabel internet bawah laut dan menguping pada sistem telekomunikasi. Dikenal sebagai Proyek 636.3 atau kelas Varshavyanka di Rusia, 6 dari kapal selam canggih telah diluncurkan, dengan yang pertama dari batch kedua yang terdiri dari 6 kapal yang akan beroperasi di Angkatan Laut Rusia pada akhir tahun. Ditunjuk sebagai improved kilo class oleh NATO, kapal ini diyakini sebagai yang paling senyap hingga sangat sulit dideteksi, dan diperkirakan telah melintasi dekat garis pantai Eropa dalam beberapa bulan terakhir. Berbekal 18 torpedo, ranjau laut dan rudal jelajah, kapal selam kelas Varshavyanka dianggap mampu bekerja sama dengan kapal survei air laut Rusia untuk menyadap kabel bawah laut dan menguping pada sistem telekomunikasi.